Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Patron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Patron Masjid Tanah. Nampak tak lu ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Patron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, tapi Adam punya ni herbs dia lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja dekat sini Okay, dekat luar pagar saja. Sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga saja. Okay, so dekat sini okay, kita pause kejap. Okay, tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni, ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda, netizen-netizen luar sana, warga-warga utara, Thailand, Kelantan, Terengganu, Perlis, Perak. Saya telah buka cawangan di Pantai Irama, Bacok, Kelantan. Lorongnya berdepan dengan Majlis Daerah. Ya, Bacok, Kelantan. Masuk dalam terus di pagar nanti akan nampak banting dan banner. Ya. Dia banting dan banner seperti ini. Kamu akan nampak dari pagar sana masuk terus dalam rumah ni, kawasan ni ya. Ini adalah tempat kita buat pusat rawatan terapi kita. Ya. Sekian. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fayaku. Tak dapat tengok dia punya bas pun lantun jadi dia. Betul lah. Ini dia dah menasmara. Bukan asmara dana. Janganlah membunuh lah macam tu. Membunuh yang terkebunuh. Nikam ke siapa ya? Dah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemih. Tajuk dia asmara boleh. Betul lah tak tidur. Dah tidur, dia tengah lagi sengseng dah. Tak, dah tengah air durian. Tu balik Alah. Eh, tak lah betul lah. Dia punya tulisan tu salah. Aduh, dah tengah lah pula salah Siapa yang dah bongkak? Okey. Tengah dia. Tutup mata, tutup mata. Belum pergi. Dah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah dibangganlah pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Tapi bu aku betul. Ha, dah tak boleh cakap pula dah. Ha, marah. Ha. Macam mana? Ada masalah macam mana ni? Ada masalah macam mana ni? Masalah dia, saya tak boleh lupakan dia. Tak boleh lupakan dia? Ha. Lepas tu tak dapat jumpa dia, dapat pandang motor pun cukup. Dapat pandang bas pun jadi dia kan? Betul. Tak dapat pandang motor kesan pun tak apa? Ha, tak apa. Allahuakbar. Dapat pandang bas dia pun betul parah. Ini bukannya bersakat barah ni. Memang teruk. Boleh membunuh ni. Betul. Saya dapat tidur. Semalam saya jumpa dia malam tadi, saya dapat tidur sampai siang. Saya nak tidur lambang. Akak pergilah kat dia. Cakap yang sesungguhnya. Nanti dia akak kata. Akak main teka-teki macam ni. Jadi dia pun tak tahu isi hati akak. Dia diam je. Lepas tu dia salam, dia salam, dia salam. Okay. Ni dekat YouTube kan? Ha? Siapa nama dia? Makno. Makno. Sesungguhnya siapa nama dia? Sarima. Makno. 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 Sesungguhnya Sarima amat menyayangi. Ha. Kan? Cakap je lah.
Yelah, yelah. Tak boleh lupa dia. Tak dapat tengok orang, tak dapat tengok motor pun cukup. Dengar tu mana? Dia bawa bas ni kak? Dapat tengok ujung bas pun jadi. Yelah, betul lah tu. Ujung bas tak apa. Angin lalu pun tak apa. Yelah, memang teruk lah. Okey. Kita nak bagi ini je lah. Cik dah sapu minyak dekat motor dia, boleh? Masya Allah. Apa sapu minyak buat apa? Buat orang macam tu, tak baik. Okey, Perhatian, sila matikan telefon bilik anda sebelum masuk ke kejarawatan. Terima kasih. Panggilan nombor 35 dan 36. Sila masuk ke kejarawatan. Macam orang muda dah berpusa. Agak-agak. Malam dapat tidur? Malam dapat tidur? Manalah saya tahu kat mata akak. Cuba berzikir. Cuba berzikir. Jangan lupakanlah. Jangan ingat. Tak dapat lupa dia. Tu. Akak sayang kuat sangat ni. Dah lama kenal dia, 10 tahun dah. Dah tahu hari dua hari. Dah 10 tahun kak. Aku pula abad tak lapaskan dekat dia. Nanti dia kata. Dia betul-betul. Nanti dia kata macam-macam pula. Kenapa awak dia ni? Dia cakap macam-macam. Janji hati akak puas. Dan dia kepan daripada dia. Ni daripada akak, orang kata bila bayang tu seorang buat apa tu? Yalah. Kan? Nanti akak sakit, tak boleh tidur, tak ada apa macam ni. Yalah, susah. Dia diri kita kak. Yalah. Akak jumpa dia, terus datang cakap dengan dia. Bang, ada bingung. Dah maaf. Kenapa kau dia kata? Apa yang cakap malu? Cakap saya dah cinta abang dah lama ni bang. Kenapa kau dia kata? Abang tak sayang saya. Abang dah bertahun-tahun dah lama. Malu dah cakap macam tu. Sekarang ni saya tengok motor abang pun dah sibuk dah. Malu lah. Kau bimbang rumah lagi je. Malu lah cakap macam tu. Apa nak malu kan? Habis daripada akak hidup terseksa ni. Ni yang boleh lagu dia siang malam. Asyik terbayang. Dia ada ilmu ke? Dia ada ilmu ke? Entahlah kak. Ini nak sayang ni bukan ilmu tak ilmu kak. Aura dia tu akak tengok. Orang kata akak minat dengan dia kan. Entah ada. Dah lama dah, ada 40 tahun. 10 tahun ada. 10 tahun mula. Dapat tidur jadi dia, dapat tidur. Dia dah kahwin belum? Dah lah tu, rasa sama bayi. Dia dah kahwin dah lah. Macam mana akak nak madu ke? Entahlah dia. Nak madu? Entah. Tu ayah kata nak madu. Nak-nak dia. Dah tak nak pula. Nak-nak dia. Ha? Nak-nak dia. Janji pada terseksa macam ni. Habis? Pergilah jumpa dia. Jumpa dia, dia diam. Dia pandang dia. Habis akak dah jumpa, akak pandang dia. Mata bertetang. Dia cakap, dah tak boleh cakap apa dah. Janji dapat tidur dah hari malam. Selesai dah dah. Ada ni, masa lapang sikit dah kepada. Lapang. Nak tidur je. InsyaAllah. Lapang bila tenang fikiran, apa semua, insyaAllah boleh tidur. Yalah, nak tidur. Okey, tadi saya dah tarik dah, insyaAllah, kepada yang serabut tu. Dah ada lapang sikit. Yalah, dah ringan dah. Dapat tidur jadi lah, dapat tidur. Sebab ni dia buat kita buat gangguan. Dia apa sebut gangguan tu je. Baca macam-macam tidur. Malam tadi mandi pun. Mandi dia tak, pukul 4 pagi mandi pun tak dapat tidur juga. Mandi. Kuatkan semangat akak, lawan dia, lawan dia. Baca Yasin, baca macam-macam. Macam-macam baca.
Baca ku Allah, aku Alhamdulillah bin Falak pun tak mahu dia. InsyaAllah kita. Saya ku 12 tengok ku 12, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5 dah. Dah pagi dah. Cadangan saya, akak pergi jumpa dia. Akak cakap tu tengah antara akak berdua dengan dia. Jangan gambarkan depan-depan gambar-gambar orang, jangan. Okey. Tak apa. Okey, pada dah terlambat dah cakap apa-apa kan nanti kat luar sana yang tengok tu. Mano. 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 Tadi jumpa dia. Dia ha, ya, tadi dia jumpa. Alamak ai. Kan? Apa tu? Dia asyik mandang ah. Itu Acik dah cakap dia. Kau jangan pandang-pandang aku nanti dianggap Mano. Orang lain. Nanti orang cakap oh, apa pula kan? Ha, mata orang banyak macam-macam. Apa tu? Okeylah, insyaAllah jangan ingat nyanyi. Ingatlah kata nak tidur, nak rehat. Cuma tenang fikiran, jangan serabut dengan fikiran. Ayolah. Ya? Tak dapat lupa ke dia? Tak dapat. Okey, tapi dah tenang kan kepala kan? Okay. Dah lapang kan? Nah, okey, penerja sangat luar sana. Jaga. Namanya apa? Cakaplah gangguan daripada biasalah Mano. Gangguan pada Mano. Bolehlah. InsyaAllah. Ingat dia je tak dapat tengok dia sebab motor pun cukup. Gangguan asmara dona. Susah nak cakap. Susah nak cakap. Tak apalah, alhamdulillah. Jadi kepala dia dah tenang. Dapat tidur jadi dia. Dapat tidur insyaAllah. Dulu pandang muka dia buat sini, alhamdulillah tak pandang muka dia. Ingat dia je. Tak dapat tengok dia. Tak dapat. Habis apa pengen dia lagi. Apa tengok dia tengok motor dia pun dah cukup dah. Aduh, dah kacau. Okey. Ada cakap apa-apa kan nanti sangat luar sana. Tu je. Okay. Dah cakap dah. Dah tenang fikiran apa semua ya? Dah. Okay. Dapat tidur jadi ke. InsyaAllah. Apapun kita ikhtiar dengan izin Allah lah. Semuanya atas izin dia. Mudah-mudahan Syarimah ni boleh dapatkan tidur. Boleh beribadah seperti biasa tanpa ada gangguan apa-apalah. InsyaAllah dengan izin. Acik baca ya, Acik baca itu pun tak. Sudahi dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun fayakun. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Muhammadur rasulullah. Allahu akbar.